Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Kenzo Alvaro Devanitya. Saya dari kelas 1 Arahim. Saya menjelaskan tentang kambing. Pertama, saya menjelaskan tentang kambing. Kambing adalah hewan ternak yang dapat dipelihara dan dijinakkan. Dan kambing merupakan hewan mamalia atau hewan yang menyusui. Yang kedua, saya akan menjelaskan ciri-ciri kambing. Memiliki 4 kaki, 2 tanduk di kepala, dan memiliki jenggot. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang makanan kambing. Kambing merupakan hewan herbivora atau hewan makan yang ketumbuhan. Kambing makan adalah rumput-rumputan dan daun-daunan. Saya yang nomor 4, saya akan menjelaskan tentang manfaat kambing bagi manusia. Kambing yang pertama adalah susunya. Susu kambing dapat diminum oleh manusia. Manfaat kambing yang kedua adalah dagingnya. Dagingnya bisa dibuat sate oleh manusia. Manfaat kambing yang ketiga adalah kulitnya. Kulitnya dibuat beduk. Kambing bisa dibikin tas, bisa dibikin sendal. Sekian yang saya dapat jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.